setelah saya meneliti dan mengamati keseluruhannya, saya yakin punca meningkatnya pengidap penyakit wabak denggi ini disebabkan kecuaian penduduk-penduduk kampung ini sendiri. Kerana mereka terlepas pandang untuk menjaga sama-sama membersihkan kampung halaman masing-masing. Tujuan saya mengadakan mesyuarat pada hari ini kerana saya baru saja terima tawaran untuk menyertai pertandingan kampung yang tercantik di peringkat kebangsaan. Dan pemenangnya akan menerima sebuah kereta sebagai hadiah. Saya akan beri tempoh selama 2 bulan. Mulai dari hari ini. Satu perkara lagi. Kalau boleh saya minta tolong semua ahli-ahli jawatan kuasa kampung, sama-samalah kita meluangkan masa untuk membersihkan rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Supaya tidak nampak kecacatannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana, Pak Min? Hei, awak nak ke mana ni? Saya nak pergi kedai Jai Mona tu, bang. Buat apa awak nak ke sana tu? Nak tempah lasir lah. Hei. Kan lasir yang ada ni, kalau tak silap saya, raya yang lepas awak tempah, kan? Yalah, bang. Takkan nak pakai lansir lama tu. Kalau Pak Alim tengok kita pakai lansir tu je, macam mana kita nak menang hadiah kereta tu nanti? Hei, takkan pasal lansir ni pun nak ambil kira. Awak ni pun pada patutlah. Alah, bang. Tengok Kak Leha tu. Dia bukan kata lansir je tukar. Perabot pun dia tukar. Jadi, awak nak ikut orang je? Bukan nak ikut orang, bang. Kalau tak pasal orang pun, saya nak tukar juga lansir rumah kita ni. Dahlah, bang. Saya pergi dululah. Sudah lambat ni. Orang perempuan ni asyik nak ikut orang aja. Hai, Cik Mona. Sibuk ke? Taklah sibuk sangat. Tapi takkanlah awak tak tahu yang kampung kita ni nak adakan pertandingan. Jadi, orang kampung ni sibuklah duk mengantar buat tempah nangsi kat kita. Tapi bagus juga. Meningkatlah kata orang perniagaan kita sikit, kan? Kalau nak harapkan gaya aja ni. Awak datang tentu nak hantar lansir juga, kan? Yelah, Cik Mona. Oi. Saya pun nak juga rumah saya tu kelihatan cantik. Manalah tahu kalau rumah saya terpilih, dapat saya hadiah kereta tu. Siapa nak bagi? Jadilah. Tak payahlah. Awak lupakan sajalah niat awak tu. Kenapa pula? Dah tertentulah rumah kita yang akan terpilih. Macam mana awak nak dapat kereta pula? Awak tak percaya ke cakap kita? Belum cuba, belum tahu, Cik Mona. Oi. Awak ingat rumah awak je cantik? Rumah saya tak cantik? Kita tak cakap yang rumah awak tak cantik. Kita cuma cakap, kitalah yang akan jadi pemenangnya nanti. Kalau awak tak percaya, sudah. Sudahlah, Cik Mona. Tak jadilah saya nak tempah lansir kedai awak ni. Buat sakit hati je. Hai, tak habis-habis lagi ke menyusun barang tu? Abang tengok, kejap susun ke bawah. Lepas tu, susun pula ke atas. Ya, tinggal sikit lagi, bang. Nak siaplah ni. Abang pun satu. Kau nak tolong orang. Buat sorang-sorang aja semua ni. Bang. Ingatlah, bang. Saya nak tukar laki bingit ni, bang. Tak muat dah barang-barang dalam tu. Sendak tu, bang. Ingat nak tukar dengan yang baru lah. Hai. Takkan nak tukar kabinet tu? Kan elok lagi tu. Dia pakai lagi apa? Apa yang eloknya tu? Abang tengok tu. Dah sopak-sopak tu kat belakang tepi tu. Abang tak nampak? Itu semua tentu kalau orang datang tengok tu. Mana nak dapat markah tinggi kalau macam tu?
ada-ada saja alasan awak ni. Takkan pasal kabinet ni, rumah ni dapat mekar rendah pula. Semestinya lah bang. Kalau dia orang datang tengok semua, itu semua diambil kira tau. Abang rasa pada awak membazir duit beli kabinet baru, baik awak gunakan duit tu. Bersihkan laman rumah kita tu. Sediakan pokok-pokok bunga. Susun elok-elok. Itu nampak cantik. Kalau awak nak nampak cantik lagi, gunakan kreativiti awak tu. Ubah suai apa yang patut. Letak tempayan kat depan tangga tu. Isi air. Itu. Nampaklah ciri-ciri tradisional sikit. Tak apa, tak apa. Kalau abang tak nak tolong beli, tak apa. Nanti saya sendiri yang pergi beli, eh. Lagi pun kan, duit belanja bulan lepas yang abang bagi tu, masih ada lagi sikit. Saya simpan. Saya pakai duit tu, eh. Kalau awak nak beli juga, terpulang pada awak. Tapi, kalau tak cukup duit, jangan minta dengan abang. Abang ni bukannya ada duit sangat. Tak apa, tak minta dengan abang. Boleh minta dengan abang ni. Sini ke sana. Apa yang tak kena ni? Mak bukan apa, Linda. Mak ingat Mak nak tukar barang rumah ni semua. Mak nak tukar? Tukar barang apa lagi ni, Mak? Ni kan elok lagi barang ni. Mak ingat Mak apa tau? Mak ingat Mak nak tukar sofa ni, ha? Mak nak tukar TV. TV yang 21 inci tu Mak tukar 43 inci biar dia besar sikit. Tu tu. Ha, meja makan tu. Mak nak beli kayu jati. Yang lagi satu tu Mak nak beli tu, ha, kabinet kat depan tu, ha. Mak nak beli warna emas-emas, ha. Jadi rumah kita ni biarlah cantik sikit, ha. Mak, barang ni kan semua masih elok lagi. Nak buat apa Mak tukar ni semua? Mak tahu tak, bukannya sikit duit tau kalau nak tukar semua ni. Itulah sebab Mak tengah buat kira-kira ni sekarang ni, ha. Itulah, kau bukan tak tahu. Mak nak tahu. Mak nak tahu berapa semua harga-harganya. Sebab apa tahu Mak terfikir arwah ayah. Ada tinggalkan duit sikit untuk kau belajar. Jadi Mak tengok kau ni pun dah bekerja, dah ada gaji sendiri. Ha, bolehlah Mak pakai duit tu sikit. Mak, tak payahlah Mak. Duit tu Mak boleh simpan. Kalau ada apa-apa hal ke nanti, kita boleh guna. Mak jangan nak membazir boleh tak? Kau ni tak faham-faham orang cakap lah. Kau tak dengar ke orang kampung ni semua sibuk beli barang-barang baru. Hias rumah dia cantik-cantik. Ha? Kau ni, jurang semua tu nak menang tau. Nak menang, nak dapat hadiah kereta. Kau tak nak ke? Kalau Mak nak dapat kereta tu, bukan senang nak dapat kereta tu. Mak tak nak tengok orang lain dapat. Mak nak dapat kereta tu. Ha? Ya kau tolonglah Mak buat kira-kira ni berapa semua. Sini. Cuba kau kira. TV sekarang Mak nak pakai 42 inci. Tak nak lagi pakai yang 21 inci tu. Lepas tu Mak nak tukar sofa ni, ha. Mak tukar meja makan. Meja makan kat dapur tu. Sudahlah tu jadi. Serabut ke tengok keadaan kau macam ni. Ini perasaan aku. Kau tak kena, kau orang tahu. Perasaan apanya, Jali? Bukan kita orang tak tahu. Kita orang tahu, kita orang ni faham kau. Cuma kau tu je tak sedar lagi. Dari dulu dah aku cakap, Jali. Cubalah kau fikirkan sikit. Nak dibanding kau dengan si Fahmi tu, jauh bezanya. Si Fahmi tu adalah kerja tetap. Ada motosikal. Boleh bawa si Linda ke sana, kemari, ke sana, kemari. Kau ni apa ada? Kerja pun tak ada. Ini bukan pasal kerja ataupun pasal motor. Ini pasal cinta. Soal hati. Kau orang mana reti? Kau tak ada hati. Kau tengok. Betul tak aku cakap? Dia ni tak sedar lagi, kau tahu tak? Dia Jali. Kau tahu tak siapa Mak Linda tu? Mak Linda tu pandang kebendaan, materialistik. Setakat kau ni celah gigi dia je. Lebih baik kau lupakan je si Linda tu. Bukan apa. Aku takut kau makan nanti ulan jantung. Kalau makan ulan jantung pisang, tak apa, sedap juga.
Bolehlah aku tolong ambil tu. Nampak tu? Tu, atas tu. Betul-betul mengganggu tadi ni. Nak tergelak, nak tergelak. Ah, gelaklah, nak tergelak, tergelak. Memang kau dah gelak. Hari ni tak apa kau gelak. Satu hari nanti aku akan buktikan pada korang. Aku akan bawa silinder tu depan mata korang. Tak kira lah pakai apa pun. Janji aku bawa. Betul. Baru kau tahu siapa itu. Razali Kampung Kelama. Ganggu. Alamak. Cantik kain langsir ni. Siapa punya? Siapa lagi? Akulah yang punya. Patut dia cantik. Langsir yang aku tempah hari tu. Dia siap ke Maimun? Eh, apalah kau ni? Maimun, Maimun, Maimun. Nama aku kan Mona. Panggillah aku Mona. Ayolah Cik Mona. Oi. Aku datang ni nak tanya langsir aku tu dah siap ke belum? Belum. Belum? Eh, rasanya dah lama aku tempat. Takkan tak siap-siap lagi kot? Eh, sabarlah Nyonya. Nanti kalau dah siap nanti, aku bagi tahulah kat kau. Sikit lagi aja. Sikit lagi tu, bila siapnya? Takkan nak tunggu sampai setahun baru siap pula? Eh, Nyonya, kau tak nampak ke aku tengah jahit langsir aku ni? Ha, nanti besok kalau aku dah siap langsir aku, ha, barulah aku siapkan langsir kau pula. Macam mana kau nak jahit aku punya kalau dah 24 jam mengadap kau punya je? Aku bukan minta percuma, aku pun bayar juga. Eh, hey, kau ingat kau bayar duit kau tu kat aku tu banyak besar eh? Ha? Aku nak kena habiskan kau punya dulu. Kena jahit kau punya cepat-cepat. Kau ingat aku ni apa? Ha, mesin ke? Jahit kau punya langsir dulu. Kalau kau rasa kau tak suka, kau boleh pergi jahit tempat lain lah. Eh, Mona, ini bukan soal aku bayar mahal ke tidak. Tapi, kau tu dah berjanji dengan aku. Kalau kau tak boleh buat, kau cakaplah Wawa. Tak adalah aku tertunggu-tunggu macam ni. Ah, sudahlah, aku pun malas nak tempah langsir dengan kau lagi. Kau buatlah langsir rumah aku tu seorang aja. Hey, kau dengar sini aku cakap Nyonya. Kalau kau rasa kau tak sesuai dengan kedai aku ni, kau tak mampu nak menunggu, kau pergi cari tempat kedai lain tau. Ah, kedai lain banyaklah. Pergi jalanlah. Banyak cerita. Dah, sudah. Eh, aku salam. Hai, Fasyif. Cik, siapa dah sini? Cari kamu lah. Cik, saya. Ada mustahak ke? Tak adalah mustahak sangat. Ha. Macam ni, aku ni lah nak minta tolong kepada korang. Oh. Korang tahu kan, orang kampung sekarang ni sibuk ngemas rumah masing-masing. Aha. Pada korang melepak tentu pasal tak ada kerja, datang ke rumah aku. Tolong aku ngemai apa yang patut. Aku ni lah dah tak larat. Anak ngalih sana, ngalih sini. Boleh tu memanglah boleh Pak Hashim. Tapi macam manalah kira-kiranya? Belum apa-apa dah nak dikira-kira. Eh Pak Hashim, kenalah berkira. Sekarang ni tak ada barang free, semua berbayar. Kau tidak sia-sialah saya belajar sampai ke universiti. Kamu belajar universiti? Setahu aku lah, sekolah menengah pun kamu tak habis. Sinilah universiti saya, Pak Sim. Udah. Jangan kamu nak menggarut. Ah, kamu datang ke rumah aku. Tolong aku. Aku bayar lagi upahnya. Hah? Kamu datang ya? Boleh tu memang boleh. Tapi tak besok lusa lah saya sampai. Hai, rumah aku bukanlah jauh sangat. Sampai besok lusa pun kau nak datang. Bukan situ, Pak Syim. Biasanya kalau saya buat kerja, saya kena tengok faktor cuaca, faktor suhu. Iyalah, takut demam, Pak Syim. Dah. Kamu ni ada-ada je, Jali. Aku nak balik dulu. Kamu datang tau, aku tunggu. Saya datang, Pak Syim. Boleh tu, ya? Ya, ya. Assalamualaikum, Pak Syim. Waalaikumsalam. 7 minggu ni awak pergi mana? Tak pergi mana. Kenapa?
kita bawa jalan. Kita lama tak pernah jalan sama, kan? Jalan? Seronok juga tu. Nak pergi mana? Tengok ayah. Tengok ayah? Boleh. Nanti saya bawa mak saya, lepas tu awak bawa mak awak. Mesti seronok, kan? Awak ni kan suka main-main tau. Saya serius ni lah awak. Abang tak nak pergi tak pun ajak orang lain. Lah awak ni kenapa? Tiba-tiba serius pula. Kan murah sikit betul boleh? Itu pun gurau lah. Itu Cik Pasal namanya. Awak dah tahu kan mak kita tak apa-apa baik. Dahlah, saya minta maaf eh. Nanti awak nak bawa saya tengok wayang dekat mana? Cerita apa? Mana-mana je lah. Ami, kenapa ni? Tak semangat je ni. Awak ingat tak baju yang awak bagi dekat saya masa hari jadi saya tu? Saya ingatkan saya nak pakai masa kita keluar nanti. Awak boleh tengok lagi kan? Rasa macam mana? Pandai wujud saya. Mestilah. Dalam kena awak. Eh, Jali. Ha. Yang kau duduk sorang-sorang ni apa? Macam ada masalah. Bukan masalah. Aku tengah fikir. Macam mana nak buat? Dah, dia ni buat pasal pula dah. Kau jangan main-main ni. Kau nak buat duit apa ni? Kau nak buat duit macam mana? Alah, yang kau mengarut ni apa hal? Bukannya aku buat duit tu, aku buat duit. Tidak, duit tu bisnes. Bisnes? Bisnes apa pula ni, Jali? Bisnes import-export. Import-export? Besar kerja tu, Jali. Pada modal ke? Alah kau ni. Bisnes aku ni tak perlu pakai modal. Dah tak pakai modal pula dah. Aku tak fahamlah dia ni. Kau cuba kau cerita kat aku betul-betul. Kau nak buat bisnes apa? Macam ni. Sekarang ni, kan orang kampung tengah sibuk nak hias rumah. Tengah sibuk-sibuk macam ni lah. Kita jual kita punya barang, diorang mesti beli punya. Bagus juga, Jali. Tapi, barang apa kita nak jual? Apa barang, itu tak penting. Asal jadi duit. Itu pun berpandu pada apa yang kita dapat import. Apa yang kita nak import ? Kita import barang tu pada kampung sebelah. Lepas tu kita export pada kampung kita ni. Dorang dah tentu tak perasan punya. Macam boleh. Indah. Ya, Mak. Mak ingat Mak nak minta kau tolong Mak lah. Tak tolong apa? Kau tahu tak? Kat kedai itu, berlambat-lambat orang datang tempah langsir. Tempahan tu pula dia nak cepat. Mak ni sampai tak cukup tangan nak menjahit tu. Itulah sebabnya Mak nak minta kau tolong Mak hujung minggu ni. Bantulah Mak sikit. Hujung minggu ni? Mak, hujung minggu ni tak boleh, Mak. Sebab Lina janji dengan kawan Lina nak pergi tunang. Kau ni aku minta tolong sikit pun tak boleh. Kau tak pergi? Orang tu tak bertunang ke? Mak, nanti apa pula dia cakap sebab Lina janji dengan dia? Kau cakap je lah yang kau tak boleh pergi. Kirim aja lah apa susahnya. Kau ni. Adalah susah. Tapi... Tapi apa? Kau ni, Linda, pantang ada cuti tau. Kalau ada cuti tu, ada je yang kau nak buat. Ada je yang kau nak pergi ke sana kemari. Aku minta tolong sedikit pun tak boleh. Tapi aku tak peduli. Aku nak kau tolong juga aku minggu ni. Jangan banyak cakap. Bang, mana si Jali ni?
tak datang-datang lagi pun. Ha tu. Kayu-kayu kat bawah kolong tu masih banyak lagi, semua dah tak boleh pakai tu bang. Nak kena buang tu. Tak tahulah bang. Bila dia waktu datang. Kenapa nak bagi tahu kat dia kan? Abang dah cakap. Tapi dia orang cakap kalau tak ada apa-apa hal, dia datang. Alah si Jali tu. Hal apa bang? Ha? Dia tu tak ada kerja apa so saya. Saya daripada melepak kat ujung kampung tu siang malam. Tengoklah. Tak besok lusa datanglah dia tu. Weh, makan sekali. Tak makan. Weh, makan sekali. Dah kenyang mak, dah makan masuk boleh kerja ni. Nak air. Ini. Bang. Saya tengok kat laman kita tu, ada nampak macam nak bersih bang. Dah cerah dah. Luk nampak. Cuma kat dalam rumah ni je. Kat dalam rumah ni nak tambah sikit lagi bang. Nak ubah apa lagi? Tu, langsir tu. Bang tak perasan ke? Warna dah luntur dah. Mak buruk sangat nampak. Hai. Saya ingat abang lah. Langsir tu baru je tukar. Tak sampai setahun lagi. Apa salahnya? Kalau tukar lagi pun bukannya dia tarik luput ke apa? Terpulang pada awak lah. Kalau awak tempah Langsir, awak tempah ke Lemona. Saya tak kisah. Takut dia tak boleh terima. Mak. Mak tempah Langsir. Ni kebetulan Mi ada kawan yang pandai buat Langsir. Memang pandai, Mak. Mak sebut je Langsir jenis apa. Memang dia pandai buat. Nanti Mi suruh tempahkan untuk Mak. Sejak bila pula anak aku ni ada kawan pandai buat je Langsir lah apa? Jangan Mak kenal orang ni. Tak, Mak tak kenal. Dia buka kedai dekat dengan tempat kerja Mi. Jadi kalau Mi balik kerja nanti Mi boleh singgah kat kedai dia. Bagi tahu yang Mak nak tempah Langsir kat dia. Nanti Mak bagi ukuran Langsir. Eh? Jadi. Kau angkatkan pasu tu, kau letak kat sini tadi. Cepat sikit, cepat sikit. Bang. Kalau abang pergi pekan, abang pergi minyak. Aku minyak tanah. Saya nak bakar kat semua tu baik-baik tu suruh tadi tau. Baiklah. Ni, Noah. Nanti kalau ada masuk, kau sertakan longgang aku ni, Noah. Bagi bersih sikit, Noah. Tahu. Yali, kau angkat ni, tiga getah ni. Campur kat sana sekali. Ya. Bakar sekali tu. Kau tunjukkan longgang-longgang ni tu. Daripada mana yang bubuk-bubuk tau. Cepatlah sikit buat kerja tu. Dah orang kering, kau kucing semua tu. Bawa. Apa yang kau pegang-pegang ni? Campak je lah. Lapi ni. Kau ni tak sabar-sabar. Nak ambil. Bukan senang dapat peluang macam ni, kau tahu tak? Aku nak jumpa Linda tu. Dah. Kau pergi tolong Cik Yam tu. Nanti Cik Yam cari tak jumpa, kita kena potong gaji. Apa pula buat macam tu? Takkan tengok kena potong gaji. Dah, kau buat kerja kau. Tak lagi sampah tu, ha? Ya Allah, mahal. Jadi. Bunuh ni. Ya, apa pula kat sini pula ni? Apa ni? Alah, tak tahu. Kau lagi tak tahu kat sana. Tak boleh. Aku buat kat sana dah. Kat sini. Tak kena juga tengok ni. Jangan kat sini. Diam. Habis kau duit kau dah. Angkatlah sikit. Allah, yang tu kena. Aku boleh buat tu lebih untuk kau. Dah, tak habis-habis lagi ke kau. Kan hari ni saya tak keluar rehat kot. Alah. Habis tu nak saya bungkuskan apa-apa tak? Tak payahlah. Saya nak diet je hari ni. Fahmi, sebenarnya saya ada benda nak cakap dengan awak ni. Apa dia? Esok saya tak dapat nak ikut awak. Lah, kenapa pula? No, awak tahu je lah mak saya tu. Dia nak minta tolong saya siapkan langsir dekat kedai tu. Banyak sangat. Dia cakap sampai dia tak larat dah nak buat. Awak tahulah mak saya tu kalau saya tak dengar cakap dia. Tak apalah kalau tak boleh pergi nak buat macam mana. Lain kali je lah. Wak, petang sekarang. Kita jumpa kat tempat biasa. Jangan lambat dah. Yelah. Terima kasih. Bye. Bye. Hei, semalam satu hari. Hei, aku cari si Linda.
Mana dia menyorok entah. Eh, hey, Pak Mit. Ha. Hai. Beli cat nampak? Nak cat rumah ke? Lepak tak habis lagi kamu. Eh, hey, macam inilah Pak Mit. Ha. Aku ni pun teringin juga Jali. Ha. Manalah tahu kalau rumah aku tu dipilih jadi juara. Oh. Dapatlah kereta sebiji. Tak payah aku beli kereta. Sekarang aku nak tanya kamu. Daripada kamu duduk melepak macam ni, mau tak mau kamu tolong pergi cat rumah aku. Nanti aku bayarlah gajinya. Cat? Cat ngecat ni kecil punya hal tu Pak Min. Bila Pak Min nak kita orang mula? Lagi cepat lagi bagus. Kamu siaplah cepat-cepat sikit rumah aku tu. Cepat tu tak ada masalah Pak Min. Tapi biasalah kalau saya buat sesuatu kerja tu, saya sign kontrak dulu. Lepas tu ambil 50% wang tanah tadi. Nak cek macam ni sikit pun nak main kontrak-kontrak? Mestilah Pak Mit. Sekarang ni dah moden, kena pakai kontrak. Manalah tahu kita bergaduh, kontrak tu boleh masuk mahkamah. Bergurau je Pak Min. Tak ada, bila ada kontrak ni nampaklah profesional sikit. Tak ada profesionalnya kalau kamu ni asyik melepak kat sini aja. Sekarang aku tak nak cerita panjang. Berapa kamu nak upah cat rumah aku tu? Mengikut firasat saya, rumah Pak Amin tu taklah besar sangat. Dalam 3 hari boleh siap. 1 hari 100 kali 3 hari 300. 300? Mahal sangat tu. Aku tak boleh bagi kamu 300. Aku boleh bagi kamu 200 saja. Itu pun kalau kamu mau. Kalau kamu tak mau, aku cari orang lain. Pak Min, 200 pun 200 lah. Kira jadilah tu ya. Tapi Pak Min, kena ingat ini pasal Pak Min yang saya bagi. Orang lain saya tak bagi. Tapi Pak Min, takkan tak ada wang pendahuluan? Nak pendahuluan pula? Mestilah, bawalah semangat sikit. Ada-ada sajalah kamu ni. Sekarang ni, aku bagi kamu... Pegang ni, RM100. Lebihnya, bila dah siap cat, aku bayar pada kamu. Oh, terima kasih Pak Min. Besok petang saya sampai Pak Min. Aku tunggu kamu kat rumah aku. Besok kamu mesti datang. Datang, tetap datang. Aku tunggu kamu kat rumah aku. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat baik, Pak Min. Mak. Rasanya macam tak kenalah cat warna putih tayar ni. Tak iya juga. Macam ni, Mi. Mak rasa baik kamu campurkan warna dia. Selang-seli kan, Mi? Tak ada nampak dia serata je. Kan, Bang? Ni awak nak letak mana ni? Sementara aku tak apa letak situ dulu lah, Bang. Sini? Ha. Itu saya fikir ke mana nak letak. Bang, oi. Ha? Saya rasa kan macam tak lengkap je kalau rumah kita ni kita tak taruh satu nama tu, Bang. Ha, apa kata kalau kita gunakan tai-tai lama tu kan, Mi, kan? Apa tu tak ada pun papan tanda ke? Tu pula nama macam nama teratak ke, apa tu apa kasar, kasada. Tak ada pun Simyam ke, Bang? Simyam. Apa ke bendanya Simyam tu? Apa kau gelak, Mi? Yalah. Nama tu saya gabungkan nama abang dengan nama saya. Macam-macam lawan. Macam nama Jepun dah. Tak ada ke nama cantik sikit? Tengok ni. Simyam. Ashim Mariam. Jadi Simyam. Kreatif sikit tu. Mi. Tak. Mak buatlah nama yang elok sikit. Mak kalau nak pilih nama, mak kena pilih nama yang gah tau. Nama yang unik. Macam... Teratak. Teratak idaman ke. Ini Simyam-Simyam mengarut. Teratak idaman? Yalah, itulah sebenarnya itu nama tu yang nak mak taruh tu lah. Betul, Bang. Lah, tapi saya terlupa ujung tu. Tengok kau dah taruh dulu ni. Mak itu nama tu. Mak nak letak. Ha, sedap nama tu kan, Bang? Ha,
Besok, kau ikut mak terketebang buluh, ambil buluh sikit. Mak nak buat hiasan, nak buat gantung bunga, okey mak tu ke apa ke. Eh, tak ada lempak kosong sangat kan, bang, eh? Aduh, buluh ni yang lemah ni, mak. Habislah gatal pada Min ni. Ya. Gatal apanya, Mi? Nanti kau pinjamlah sarung tangan ayah tu ke. Kalau buat tak elok, tak ada gatalnya dah. Balik kan mandi, tonyoh dengan sabun. Hilang gatal. Yalah. Tak apa ke kita jumpa kat sini ni? Tak apa, sekejap tak apa. Tak perasan kan? Banyak kerja? Banyak sangat kerja. Tak tahu kenapa tiba-tiba ramai pula orang tempat langsir. Selalunya tak macam ni. Yang awak macam mana? Dah habis ke rumah? Belum. Orang tua saya ni macam-macam benda dia nak buat. Ni besok saya kena pergi tebang buluh. Buluh? Awak nak buat apa dengan buluh tu? Tak adalah tu idea dia tu. Ni, awak. Saya nak minta tolong awak ni. Nak minta tolong apa? Ni, mak saya dia sibuk nak buat langsir baru. Nak bertanding. Jadi sekarang faham-faham lah kan kat kampung ni kalau bab-bab langsir ni paling handal kita Cik Mona. Tapi sekarang saya bukan nak suruh Cik Mona yang buat. Betul? Saya nak suruh anak Cik Mona yang buat. Boleh tak? Boleh tu memang boleh. Tapi mak awak tahu tak yang awak tu nak tempah kat saya? Alah, takkanlah saya nak beritahu dia. Dah tentu berperang ni sekarang. Tahu tak apa. Tapi kalau dia tahu macam mana? Dia takkan tahu kalau... kalau awak yang bagi tahu, dia takkan tahu. Boleh tak? Boleh. Dah. Awak ambil ni, awak ikut saiz ni. Tapi dah siap, awak bagi balik ke saya. Baik, saya cuba. Saya buat secepat yang mungkin. Saya nak masuk dulu. Dah, selamat malam. Malam. Cuba Puan tengok contoh konsep-konsep yang pernah kami buat. Saya cadangkan Puan cuba konsep macam ni. Sebab konsep yang macam ni tak ramai lagi yang buat. Sesuai ke konsep macam ni buat rumah saya? Memang sesuai Puan. Lebih-lebih lagi kat kawasan kampung yang macam ni. Tambah-tambah lagi kat rumah Puan ni. Lagi cantik. Kau ni memang banyak bercakap le. Ha. Jangan besok aku suruh kau buat. Lain yang aku cakap, lain yang kau buat pula. Tak adalah Puan. Saya ni kan dah banyak pengalaman menghias taman yang macam ni. Saya garanti Puan yang risaulah. Ush, kau main lagi. Ni ah, kat mana yang sesuai yang kau nak buat kolam ikan tu? Secadangkan. Kat mana nak buat ni? Kat mana nak buat? Secadangkan di sini Puan, kita buat kolam ikan. Kiri kanan kolam ikan kita letak batu-batu bagi tinggi. Lepas tu kita letak air pancut kiri kanan. Di bawah dia kita susun batu. Kita letak pokok bunga keliling. Mesti meletupnya. Hei kamu, dah buat cantik-cantik nak meletup kan? Nak buat apa? Adalah Puan, cantiklah tu. Mari sini. Aku nak kau ukur daripada ujung sana sampai ujung sana. Ha, itu semua kawasan rumah aku. Kau buat mana yang suka. Ni, mari sini ukur. Ni nak bela ikan air masin ke ikan air tawar ni? Ikan tu semua aku tak main. Aku main anak ikan yang cantik-cantik, yang mahal-mahal. Itu orang kata apa? Flower horn. Ha. Anggaran kos selalunya saya ambil dalam RM12,000. Tapi Puan punya pasal sebagai harga istimewa. Saya cuma ambil RM8,000 je. Terbiat ke engkau? RM8,000 mahalnya. Tak boleh ke kurang sikit? RM5,000 sudahlah. RM8,000 manalah mahal, Puan. Kalau dengan orang lain, Puan takkan dapat harga yang macam ni. Dengan saya je. Nanti saya belilah Puan hadiah. Saya beli Puan anak ikan. Nanti Puan boleh letak dalam kolam tu. Kau ni pun melampau tak agak-agak sangat. Dahlah. RM8,000 pun RM8,000 lah. Tapi, kau mesti betul-betul siapkan. Kau jangan tak siapkan pula. Bila kau nak siapkan benda lah tu? Biasanya dalam 2 minggu lah, Puan. 2 minggu? Tak apalah. RM8,000 pun RM8,000 lah nanti aku bayar kat kau. Rasa aku menang, dapat kereta, jadilah. Kebiasaannya kerja yang macam ni, saya ambil wang pendahuluan dulu. Baru boleh saya mula kerja. Belum apa-apa lagi. Dah nak duit. Macam kau tak percaya kat aku pula. Bukan tak percaya, Puan.
saya perlukan modal untuk beli bahan-bahannya dulu. Kau ni pun, hai. Bukan main lagi. Berapa yang kau nak? RM3,000 je. RM3,000? RM1,000 tak boleh ke? RM1,000 mana cukup, puan. Barang-barang sekarang mahal. Melampau-lampau pun kau ni. Orang kerja belum siap, dah nak duit dulu. Besok kau tak siap, kau nanti aku siap-siap. Ya, ni ada RM3,000 ni, ambil. Jangan kau tak siap kan, ya? Bila kau nak mulakan kerja tu? Lepas beli barang lah, puan. Nanti, apa-apa nanti, puan telefon saya. Kalau puan tak telefon saya, saya telefon puan. Ini kad saya. Nanti puan boleh telefon. Macam tu saya minta dia dulu, puan. Yalah. Jangan lambat dia. Tak ada, puan. Assalamualaikum, Encik Mona. Oh, waalaikumsalam. Yeay, budak ni. Ish. Hei, kau ni. Hei, apa hal kau ni? Terperanjakkan aku je. Kejut aku dia buat ni. Minta maaf lah, makcik. Daripada jauh, saya nampak kaki makcik tu panjat tangga ni. Sian, saya tengok. Kalau makcik nak pertolongan, saya boleh tolong makcik. Dah, tak payah nak tolong aku dah. Eh, kau tahu tak? Kerja kat rumah ni semua, aku yang buat sendiri tau. Tak payah suruh orang, tahu tak? Kau ni betul lah. Kalau makcik tak nak pertolongan saya, tak apalah. Tapi makcik tak teringin ke? Beli VCD. Saya ada. VCD ni. VCD saya ni baru lagi, makcik. Saya jual murah je. Kalau makcik tak duit sekarang, minggu depan dua kali bayar pun tak apa, makcik. Jali. Kau ingat aku ni apa, ha? Kau ingat aku berkenan nak beli barang-barang yang dah terpakai ni semua? Kau pergi ni atas rumah aku? Semua barang-barang aku baru tau. Tak ada barang ni semua yang dah terpakai semua nak jual kat aku. Tak ingin aku tak main barang-barang ni semualah. Kau kalau nak jual barang-barang ni, kau pergi orang sebelah tu. Orang sebelah tu mungkin dia beli agaknya. Kau tahu tak? Lain kali, kau ingat sini. Kau jangan bawa barang-barang ni semua kat aku, tahu tak? Kau ingat apa aku? Aku kadang kuning. Apa lagi kau tunggu sini? Pergi. Pantai kau kau. Minta alu, makcik. Ingat aku ni apa? Aku beli barang-barang yang dah pakai, tak ingin aku. Kak, nak cari kabinet? Haa. Yang ni ada potongan harga tak? Yang ni tak ada potongan harga, Kak. Sebab ini import dari luar negeri. Tapi kalau yang tu ada potongan harga. Potongan sebanyak 20%. Tapi aku tak berkenan yang tu nak yang ni. Memang cantik, Kak. Ni daripada Indonesia ni, kayu jati. Dek, mesin ni, dek. Ya, Kak. Nenek, berapa harga dia? Yang ni RM1,800. Tapi tak ada potongan harga. Tak apalah. Hantar kat rumah saya. Yang ni? Ya. Cepat sikit hantar. Hari ni, ya, Kak? Ya. Jangan lambat-lambat hantar. Yang ini murah sangat. Saya tak nak. Ambil yang itu. Okey. Waalaikumsalam. Mari sini. Mak, kau sini kan?
Kau dengar sini. Aku suruh kau pergi kerja. Kerja lain yang kau buat. Apa ni, Mak? Apa ni? Aku dah cakap dengan kau. Berkali-kali kau jangan keluar dengan budak sebelah tu. Tapi kenapa yang kau degil? Apa yang Mak merepek ni? Apa yang aku merepek? Kau ingat orang sebelah tu baik sangat. Daripada dulu tau. Sampaikan aku. Dia tak suka kan aku. Kau tahu tak? Mak, Cik Yang tu tak pernah tak suka kat Mak. Tapi Mak yang tak habis-habis berdendam dengan dia. Kau diam. Kau jangan nak cerita. Kau tahu tak? Dia tu daripada dulu tak berkenan dengan aku. Kau tahu tak? Aku ni apa kurang? Bukan aku tak cantik. Bukan aku tak boleh pasang badan. Tapi tak apa hati dia sakit nenek dia tu. Pandang sebelah mata tak boleh tengok aku. Kau tahu tak? Mana aku tak sakit? Hati aku, perasaan aku. Aku suka dengan Cik Ashim tu. Aku berkenan dengan dia. Dia jodohkan dengan Cik Yang tu. Kau cuma kau rasa apa perasaan aku masa tu tersayang dengan Cik Ashim? Sakit hati aku, jiwa aku. Kau tahu tak? Kau mana tahu? Kau tak tahu. Sebab tu aku tak suka kau keluar dengan budak tu. Kau tahu tak? Linda, kau dengar sini. Aku tak mahu perkara dulu terjadi pada aku, terjadi pada kau sekarang ni nanti. Kau tahu tak? Kau ingat sikit. Kesian tengok si Linda tu, bang. Dia pukul si Mona tadi. Itulah, Fahmi. Mak dah cakap dah jangan kawan dengan Linda tu. Kau dah tahu dah mak dia tak suka dengan keluarga kita, kan? Salah ke, Mak? Saya kawan dengan Linda tu. Memanglah tak salah. Tapi kau tak dengar ke tadi tu apa yang Mona tu cakap? Alah, macam Mona tu bukannya apa. Fobia dengan benda-benda lepas. Yang dah lepas tu lepaslah. Zaman sekarang nak sama dengan zaman dulu, kan, ya? Itu kata engkau. Macam mana pula dengan Makcik Mona tu? Ayah rasalah. Elok kau lupakan je Linda tu. Ayah tahu sangat perangai Makcik Mona kau tu. Sampai kiamat pun, dia takkan nak berbaik-baik dengan keluarga kita. Tak boleh ya. Ini soal perasaan ya. Saya dah sayangkan dia. Macam mana saya nak lupakan dia, Mak? Cuba beritahu saya. Saya rasa apa yang saya rasa sekarang ni, Linda mesti rasa sama macam saya. Sebab kita dah kenal lama, Mak. Yalah, Mak tak kisah. Tapi kalau setakat kau orang berdua je yang suka sama suka, tapi kalau Mak dia sendiri tak setuju, tak jadi juga tau. Saya tak kira lah. Saya berharap sangat keluarga kita ni, macam mana pun satu orang nanti mesti berbaik semula dengan keluarga Cik Mona tau. Mesti ada jalan. Pulang pada engkau lah, Mi. Tapi Mak dah tak nampak dah jalan dia. Kalau ada pun jalan, jalan mati. Gimana? Dahlah, pergilah. Mandi. Kamu nak siapkan nasi. Boleh makan sekali. Hai. Pening kepala, ya. Kau lihat tak punya? Nanti dulu. Ni aku yang punya. Aku yang punya. Apa hal ni? Ayah tengok dah. Memang ni aku punya. Dah angkat patung cepat. Angkat baik. Nanti saya turun dulu biasa kemas ke dalam tu. Ni. Jangan dengar cakap orang tau. Memang saya punya. Buat naik. Ni bukan nama akulah. Aku tak
tak mau tengok lah nama ni. Hello, bos. Ini betul kabinetnya. Sama Mariam. Okey, Kak. Pertama, saya ambil. Mak, Kak. Kak, maaf, Kak. Pada rumah. Hey, macam mana aku tempah dulu kabinet ni, orang lain punya yang sampai? Aku tempah lagi mahal daripada ni, tau. Ah, lain kali buat kerja biar betul-betul sikit. Ha, tengok dulu siapa yang punya. Eh, macam mana kau buat kerja macam ni? Ha, mana orang lain yang dapat? Bila lagi yang kau datang kat aku ni, ya? Kalau kau lambat, tepuk saman nanti. Macam mana ni, Jali? Barang kat dalam store dah bertimbun-timbun. Tapi tak jual-jual juga ni. Itu yang aku kusut ni. Orang kampung ni pun bukan nak tolong aku. Aku baru je cuba-cuba nak niaga. Tapi tu kena bagus kan? Nampaknya plan A kita kurang. Apa benda kurang? Kau ikut je lah, jangan banyak tanya. Kita teruskan plan B kita yang dah kita plankan. Pak Lin, kira. Ya. Jadi, kita jangan lengahkan masa. Malam ni kita mulakan plan B. Kita jumpa ke tempat biasa. Cantik. Jadi. Jadi. Cepatlah, Pak Lin. Kira semua? Semualah. Meja ni je. Meja lain tu orang lain nak bayar. Semua-semua sekali ke? Cukup jari nak kira? Cukup. Tak cukup jari nak kira. Semua sekali RM73 sekupang. Hei! Ya betul ni, Pak Din. Takkan tiga orang minum sampai RM70? Eh, Jali. Ni, ha, tengok. Yang lepas-lepas tu hang makan. Ni. Siapa nak bayar ni? Ni. Ni. RM2,006. 15 kali makan sekupang tak bayar. Ni, dalam ni. 2007, 5 kali makan pun sekupang tak bayar. Bila nak bayar ni? Pak Din, yang tu janganlah kira sekali. Kiralah lain kali. Lagipun saya mana ada duit. Ada duit saya bayarlah. Banyaklah nak bayar. Dari dulu sampai lah aku tunggu. 1 sen pun tak masuk. Jalil. Orang kampung semua lah sibuk-sibuk. Nak hias rumah cantik, nak masuk pertanding. Aku pun nak masuk juga. Kalau hang bagi, ada lah modal sikit. Bila nak bayar? Pak Din, saya baru je mula berniaga. Modal dah tak ada. Macam mana saya nak bayar? Nanti bila perniagaan saya dah maju, saya bayarlah. yang ni, Pak Din campur sekali yang tu. Masuk dalam buku. Okey, Pak Din. Masuk lagi. Boleh, Len. Terima kasih, Pak Din. Apalah Pak Din ni. Takkanlah hutang sikit pun tak boleh. Hari-hari kita makan kat sana apa. RM73 bukannya banyak. Betul. Bayar. Ah, jadi. Mana kamu nak pergi? Aku sebenarnya memang nak cari kamu. Kamu dah lupa? Kamu janji nak cek rumah aku. Duit dah aku bayar. Aku tunggu punya tunggu, batang hidung kamu pun tak nampak. Ni Pak Min, sebenarnya saya sibuk Pak Min. Hari ni sibuk, besok memang saya tak sibuk. Besok saya boleh datang rumah Pak Min. Aku dah tak percaya dengan kamu lagi. Aku nak cari orang lain daripada mengharapkan kamu sampai bila pun rumah aku tak siap. Sekarang aku nak cari orang lain. Aku nak duit aku balik. Pak Min, kalau nak ikutkan besoklah saya datang Pak Min. Boleh Pak Min? Aku nak duit aku sekarang juga. Pak Min, sekarang ni saya tengah sesak Pak Min. Duit tu saya dah pakai. Nanti saya ada duit saya bayarlah Pak Min. Itulah kamu. Belum kerja habis lagi, duit dah pakai habis. Aku tak faham langsung dengan kamu. Ish, manusia jenis apa aku tak tahulah. Aku nak duit aku sekarang juga. Kalau Pak Min nak juga duit tu,
Nanti saya bagilah. Tapi Pak Min, bagilah saya tempoh. Tak kisahlah. Kamu nak tempoh ke? Nak apa ke? Janji kamu mesti bayar balik duit aku. Jangan pula nanti, bila kamu tengok aku sikit hari nanti, nak lari pula. Tak. Mak tengok, dah 3 hari 3 malam kau duduk kerja kat langsir tu je. Bila lagi nak siap langsir lain tu? Ya, Mak. Sikit je lagi ni, Mak. Kawan ni nak cepat. Dia nak langsir ni cepat. Tak gini kalau Mak, eh? Indah, kalau kita menang, seronok, ya? Mak rasa Mak nak ajak pusing-pusing kau kat dalam kampung ni. Kita ronda-ronda kat sini, kan? Dan kita rapat lagi, Mak. Apa pula? Yalah, kita tak tahu siapa pemenang ni. Jadi macam mana kita rapat kita tu? Mak yakin yang kita ni boleh menang lah. Rumah kita ni mesti punya menang punya. Sebab kita akan buat taman yang tercantik kat dalam kampung ni. Kita akan buat kolam ikan, pasu-pasu tu semua kita ubahkan jadi cantik semua. Rumah ni kita cat jadi cantik. Mana ada orang kampung ni buat kolam ikan? Kita seorang yang buat. Jadi sebelum kita dapat kereta tu, kita kena buatlah persiapan awal-awal. Buat persiapan apa, Mak? Mak ndak kau pergilah belajar memandu kereta. Kita buatlah persiapan siang-siang. Anaklah, tak beranilah nak bawa kereta, Mak. Apalah kau ni takut pula. Habis siapa yang nak bawa kereta tu besok? Kau lah kena bawa tersebab Mak nak suruh kau pergi belajar. Jadi orang tu boleh ajar kau cara-cara memandu yang betul. Tak adalah aku susah payah besok nak pergi kerja, nak suruh orang hantar dengan motor tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah, pokok. Kau tumbuhlah bunga elok-elok banyak. Nanti aku belikan kau baju yang bagus-bagus. Alah, sayang. Lawan rumah sebelah. Hello. Tak tahu lah pokok dia bercakap dengan aku. Hello, excuse me. Yes, hello. Yes. Is this Kampung Lalang? What? Is this Kampung Lalang? No Lalang. Tak ada lalang kat sini, tak ada. Can you show us the way to Kampung Lalang? Oh, kampung. Kampung Keluli. Keluli kampung. Can you show us the way to Kampung Lalang? Apalah kau cakap, aku tak faham lah. Wait. Linda. Ya, Mak. Ni apa orang ni cakap ni, Mak tak faham lah. Oh, cuba kau cakap dengan dia. Lalang. Ingat kampung kita ni banyak lalang. Oh. Yes, sir, madam. Can I help you? Hello. Hello. Can you show us the way to Kampung Lalang? Oh, Kampung Lalang. Kampung Lalang is behind of that way. So you have to go straight until end of the road. You turn left. Then you can see the Kampung Lalang is on your left. Yeah. Okay. And what is the name of this village here? Oh, we are calling Kampung Pagar Keluli. Very nice. It's beautiful. We like it very much. Thank you. Is there a homestay here? Oh, sorry, sir. In this village, we don't provide any homestays. If you're looking for a homestay, I advise you better you get it from Kampung Lalang. They have lots of kampung houses providing for homestay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.
Apa dia cakap? Apa yang dia nak? Tak ada. Mak Saleh tu nak cari rumah sewa yang dia buat pengapan. Itulah Mak ingat apa dia cakap. Lalang, lalang. Mak ingat dia kata rumah kita ni banyak lalang. Apa tu mana lalang? Lalang, Mak. Bukannya ada lalang. Oh, ya ke? Jom-jom masuk kamar. Kalau kita kena belajar cakap orang putih. Waalaikumsalam, jatuh dah buah di kelapa. Kamu ni. Suka terkejutkan aku, tahu? Ha, waalaikumsalam. Ada apa hal ni, Jali? Ha, ada apa lagi yang kau nak jual dengan aku ni, Jali? Cik Yam, janganlah cakap macam tu. Saya tak suka saya datang sini. Macamlah aku tak tahu kau tu. Kalau tak ada apa hal, takkan kau nak lalu kat lorong aku ni, ha? Cik Yam. Lawa dah. Pakai buluh je ayam ke? Tapi kuat ke? Hai! Hoi! Bagi nak haus tangan aku menggaji buluh ni, orang goyang pula. Tak adalah Cik Yam. Dari pandangan saya lah Cik Yam. Kalau macam ni tak cukup kuat, kena dia angin datang, habis. Habis jatuh terbalik semuanya ni. Apa maksud kamu ni? Tak adalah. Dia macam ni. Kalau nak kuatkan buluh ni, tak ada. Kena letak simen. Barulah sah kata angin. Ribut datang pun belum tentu lagi benda ni boleh jatuh. Kuat lagi. Ha, Cik Yam. Saya ada simen. Cik Yam beli simen dengan saya. Kalau Cik Yam beli kat kedai, Cik Yam kena bawa sendiri. Kalau beli dengan saya, saya bagi murah. Dahlah murah. Saya hantar sini sampai ke rumah. Aku dah agak dah. Memang dah agak. Dari tadi yang kamu duk puji lah, bagi nasihat lah, panduan lah. Rupa nak jual simen kat aku lah. Cik makan, Cik Yam. Tak payahlah. Jali, terima kasih banyak-banyak. Lagipun aku tak ada cadang langsung lah nak gunakan simen tanam bulu-bulu aku ni. Ha, tahulah nanti aku nak suaikan benda-benda ni. Kamu pergi jual je dekat orang lain, ya? Tak ada pun. Kamu pergi jual je dekat Monang tu. Ha, renti dia beli punya. Tak apalah kalau macam tu, Cik Yam. Saya balik dulu lah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikit kaki tu flash pelan. Tengoklah si Mona tu. Beria-ria dia nak menang pertandingan dalam kampung kita ni. Macamlah rumah dia tu cantik sangat. Perasan dia. Mona tu. Semua dia yang nak lobih dengan kampung kita ni. Siapa nak pergi bayar ganti rugi kereta ni? Bayar! Makcik tak ada apa-apa ke nak saya buat begini? Tak apalah nak. Makcik tak ada apa-apa. Maafkan makcik ya. Makcik tak perasan tadi. Ya tak perasan. Lain kali kalau tengok apa nak keluar tu tengok kiri kanan yang gedah aje. Mak! Bukan salah makcik ni, Mak. Salah kita. Makcik betul ke tak ada apa-apa ni? Makcik, saya minta maaf makcik ya. Linda, yang kau kuis-kuis nasi tu apa hal? Kenapa kau tak makan? Kesianlah dengan makcik tadi tu, Mak. Tak pasal-pasal je dia dapat sakit. Itulah, Mak. Mak cakap jangan ikut, dia mau nak ikut juga. Yang kau kesiankan orang tu sakit apa hal? Bukan kau yang sakit. Siapa suruh? Dia duduk gedah aja, tak tengok kiri, tak tengok kanan. Mak, kita naik kereta. Cik tu nak basikal. Habis apa masalahnya? Linda ingat Linda tak nak sambung belajar memandu tu, Mak. Kau jangan buat terbiak tau. Kalau kau tak belajar, bila kau dapat lesen mandu?
Alah, nanti dulu boleh tak, Mak? Kau jangan buat pasal tau. Jangan buat gila tau tak? Ha? Hei, nanti besok kalau kita dapat kereta, siapa yang nak bawa kereta? Aku nak bawa. Ha? Hei, kau ni. Aku dah habis duit tau. Antong kau belajar mandu tu. Jangan nak buat hal pula, buat gila pula. Anak kau susah sangat, Mak. Mak je lah yang pergi ambil lesen. Kalau aku nak suruh ambil lesen, buat apa suruh kau belajar mandu? Baiklah. Tempoh yang saya bagi 2 bulan, hanya tinggal 2 minggu saja. Jadi kita kena bersungguh-sungguh untuk menaikkan nama kampung kita dan berjaya memilih tuan punya rumah yang bertuah yang akan menerima hadiah itu. Dan sekarang ni saya akan sebut nama-nama yang akan saya lantik untuk menjadi pengadil profesional. Nama-nama yang saya pilih ialah Cik Hamdan. Cik Alias. Ya, saya. Cik Kamal. Ya, saya. Pak Dola. Ya, saya. Dan Pak Amin. Untuk pengetahuan semua, nama-nama yang telah saya sebut tadi tidak dibenarkan masuk bertanding. Kerana saya tidak mahu pemilihan ini akan berat sebelah. Mana boleh macam tu, Pak Alim? Saya dah belanja besar, hiaskan rumah saya, cat rumah saya, tukar lansir baru. Tiba-tiba, saya tak boleh jadi peserta. Macam mana ni? Rugilah saya. Apa yang Pak Amin rugikan? Tengok rumah Pak Amin sekarang. Berapa punya cantik. Tak seperti dulu. Kalau kami tak buat pertandingan macam ini, rumah Pak Amin tak cantik semacam ini. Betul tak? Tak apalah. Kalau tahun ni saya tak boleh masuk, tak apa. Tapi ingat, walau apa sekalipun, tahun depan saya mesti masuk pertandingan ni. Boleh tu? InsyaAllah. Ni ha, tak timbul-timbul. Sepatutnya minggu lepas dia dah mula kerja. Sampai sekarang ni dia tak datang-datang lagi. Ya Allah. Dah tinggal berapa hari lagi. Ya, cantik rumah awak semua dah siap. Ha, aku ingat awak telefon dia lah. Ya Allah. Mana tu telefon kiri? Haji Salvi ya, Haji Dula. Ish. Oh, ni dia. Jadi macam ni aku kena pergi sana juga ke? Dik. Ni akak nak tumpang tanya, Dik. Kedai ni orang ni mana pergi? Orang ni, setahu saya lama tak ada orang. Dekat setahun dah. Pasal apa, pemiliknya tak bayar pinjaman bank. Jadi kedai ni kena sita. Kena sita? Kenapa?
Makcik nak sewa ke kedai ni? Oh, tak, 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 tak. Tak, tak apa, eh. Hawa orang. Makcik marah saya ke? Ha? Oh, tak, 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 tak. Apa salah lambat senang siap? Ini kena cepat tau. Awak ingat senang ke? Saya nak buat langsir sorok-sorok macam ni. Kalau mak saya tahu macam mana? Berapa upah ni? Tak kisahlah. Berapa-berapa pun boleh. Betul? RM10. Kalau setakat RM10 tu, biar awak simpan je dia awak. Langsir ni, kira saya belanja awak. Tapi awak jangan cakap dengan mak awak, eh? Eh, janganlah belanja-belanja. Saya tak suka belanja saya. Tapi kalau nak belanja, apa salahnya? Mak saya mesti suka. Sebab mak saya bukan macam mak awak. Andailah awak. Itu kalau mak awak suka. Kalau mak awak tak suka, macam mana? Yalah, yalah, yalah. Saya tak beritahu siapa yang buat langsir. Terima kasih. Macam itulah. Yalah, saya nak balik. Sebab mak dah tunggu lama dah dekat rumah. Lah, apa sebab kamu kabur dah beli awal? Mak saya tu dah tunggu dekat rumah. Saya... nak pergi belajar mandu. Apa? Belajar mandu? Bila ni? Kenapa awak gelak kat saya? Ha? Eh, awak patutnya bagi saya semangat. Tak adalah, terkejut. Tiba-tiba belajar mandu. Yalah, saya nak pergi nanti masa disini. Yalah, yalah, yalah. Membaik mandu. Masa kampung ni banyak pokok. Abang memang tunggu Linda. Abang memang cek peluang nak jumpa Linda aje. Linda tahu tak? Bila pula dengan Linda berabang-abang? Kau nak apa? Nak ada apa hal dengan Linda ni? Tak ada. Abang rindu dengan Linda. Abang nak tanya, kenapa akhir-akhir ni Linda nak lari pada abang? Kenapa? Jali, kau sendiri tahu kan macam mana perangai mak aku tu? Kalau dia nampak kau, nanti aku juga kena. Lebih baik kau balik. Tapi aku... I love you lah, Linda. Walaupun lautan api, sanggup ku daki. Menipik lah. Linda! Linda, tiba-tiba. Nampak macam kecemasan sangat ni, kenapa ni? Bukan kecemasan, tapi aku ni, aku dalam kecemasan. Ni aku ada hal yang tak tolong kau, boleh ke tidak? Pasal Cik Mona semuanya boleh, makcik. Apa bendanya? Dalam aku ni, aduh lah ada hantu. Kenapa ni, makcik? Eh, tak boleh, makcik. Saya tak pernah buat kerja-kerja macam tu. Alah, kau ni Jali. Kalau aku minta tolong kau, macam-macam lah alasan kau. Ada je yang kau buat hal. Eh, kalau kau dengan anak aku tu, ada hati. Tapi, kalau aku... Makcik tak marah ke saya kawan dengan Linda? Tak. Ya? Yeah. Kalau macam tu, boleh. Apa yang makcik nak saya buat dan bila kita nak mula? Lagi cepat, lagi lebih bagus. Makcik balik dulu, eh? Ya, makcik. Baik-baik jalan, makcik. Ya. Eh, kesalam dengan Linda, ya, makcik. Suka buat terkejut tau. Allah, cantik pun terkejut. Cantik betul lah. Langsir ni kawan kau tu, Cik. Tak sangka pula muak haluk.
jahitan dia ni? Dia memang pandai, Mak. Memang pandai jahit lansir. Nasib baik Mak pilih warna ni tau. Bawa sesuai dengan rumah kita, kan? Media ada kena jahit ke? Yelah, takkan dia jahit ke pejabat. Cakap tu main pula. Mana dah tahu kau jaga rumah ke? Ni bila dia nak ambil makan ni? Kalau nak dikirakan mula hari ni, besok gelap gelap 2 bulan. Besoklah. Besok? Ada apa-apa yang tak siap lagi, Mak? Alhamdulillah, semua Mak dah siapkan dan semua dah beri dah ni. Memang puas hati sangat tau dengan rekat Mak kat bawah ni semua. Puas hati sangat. Mimi doakan rumah kita ni nanti terpilih. Mak dengan Ayah mesti suka kan? Mesti bangga kan? InsyaAllah, Mi. Tapi Mak taklah mengharap sangat. Tahu tak? Pasal banyak lagi rumah yang cantik dalam kampung kita, Mi. Kau tak tengok. Tapi Mak puas hati sebab Mak dapat yang paling terbaik. Kalau ada rezeki kita nak, adalah. Kalau tak ada, Mak tak kisah. Mak nak masuk tidur dulu. Nanti Mi tolong habiskan semua lansin, eh. Tolong pasang dulu, eh. Besok Mak nak bangun awal, tu nak bersihkan laman-laman ni. Nanti kau tak sempat bersihkan, takut dia orang tu datang. Kurang pula markah kita. Yelah, Mak pergi tidur. Tolong, eh. Yang mimpi lansir pula. Siapkan tu. Yelah. Kerja ni. Manalah saya tahu, bang. Abang, apa kita nak buat ni kalau Pak Alim datang kejap lagi? Ha, apa tunggu lagi? Cepat kemas sebelum Pak Alim datang. Cepat. Allah, sampai hati dia orang buat kita macam ni. Allah, bang. Tak ada hati penguat betul dia orang ni. Aduh. Tolong cepat, bang, angkat ni. Sampai hati dia orang. Aduh, kasut saya kat belakang, abang. Tolonglah, abang. Buat je lah. Dalam betul dia membuat kita apa salah aku. Tak salah pun. Itu sana abang tolong kain berat-berat tu. Assalamualaikum, Cik Munah. Waalaikumsalam, Pak Alim. Apa khabar? Alhamdulillah. Sebenarnya kami datang ni nak menilai dan bagi markah untuk rumah awak ni. Ya ke, Pak Alim? Yeah. Pak Alim, Pak Alim tengoklah pasu-pasu. Saya warnakan warna yang cantik-cantik, Pak Alim. Pak Alim tengoklah rumah saya. Saya warnakan dengan warna yang termahal sekali. Mana ada orang kampung letak warna kuning dengan merah ni, Pak Alim? Yeah. Saya beli warna tu memang saya campurkan macam-macam warna kat dalamnya, Pak Alim. Lagi satu, Pak Alim nak kasih tahu ni. Ni, langsir saya ni. Mana ada orang buat macam ni? Warna saya buat ropor-ropor, Pak Alim. Nanti tu, Pak Alim. Ambil gambar segala sudut dia. Pak Lim tengok warnanya, Pak Lim. Warna merah jambu. Pak Lim, Pak Lim tengok ni. Warnanya, Pak Lim. Pak Lim rasa kain dia ni. Rasa kain ni memang bukan sebarang-sebarang punya kain ni, Pak Lim. Cik Munah. Ya, Pak Lim. Ya. Ya, Pak Lim. Tugas kami pun dah selesai. Kami ucapkan terima kasih kerana Cik Munah kerjasama. Kami tak tidur lah.
Iya ke? Tak nak ke naik dulu Pak Lim minum-minum air ke apa borak-borak? Terima kasih sajalah kerana awak ni kerjasama dengan kami. Untung sajalah ya. Iya ke? Betul ke? Saudara-saudara semua tak nak naik atas minum air. Ya. Tak diri dulu. Ya, terima kasih. Ni pokok yang saya belinya. Bau buah tanam. Baja saya beli bukan baja sesebarang. Ya. Assalamualaikum, macam mana? Waalaikumsalam. Ni. Rasa senang datang lah, tengok ya bunga-bunga pokok-pokok saya mana. Dah ambil gambar dah? Dah. Yelah. Hei, kau tak dapat markah dah. Tinggi nasib lah tu. Assalamualaikum, Cik. Oh, Pak Lim. Cik. Ya, kami dah telefon, kita tengok juga rumah. Dia pun naik balik. Ya, terima kasih, tak payah. Nak apa? Tak payah, terima kasih. Pasal balik rumah lagi nak kena pergi ni. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribu terima kasih kepada penduduk-penduduk kampung Pagar Kelulik ini kerana sudi mengambil bahagian dalam pertandingan untuk memilih sebuah rumah yang cantik dan indah telah pun kita pilih dan pemenangnya akan menerima sebuah kereta sebagai hadiahnya. Tujuan kami mengadakan pertandingan ini kerana di sebalik kita semua membersih dan membersihkan rumah dan sebagainya. Secara tidak langsung, kita dapat menjaga kebersihan dan malah mengajar kita semua sentiasa peka dengan keadaan sekitar rumah kita. Dan tanpa disedari, kita dapat mengelakkan dari sembarang wabak penyakit seperti denggi dan sebagainya. Indah. Baiklah. Mak ingat mana dekat depan tu lah. Senang setelah kami hadiah memilih, meneliti dan mengamati setiap rumah-rumah yang mengambil bahagian duduk belakang, ya? Dan mengambil senang ciri-ciri yang diperlukan. Dengan sebulat suara, kami telah memilih sebuah rumah. Lot 731, Lorong Hakikat, Terata Idaman. Silakan. Ya, Mona. Mona. Cepat tolong, Habi. Mona. Habi tolong, Habi. Bangun, Mak. Mak. Bangun. Dah sedar, Pak. Mak.
Taiwan tu kereta kita. Mak dengar sini, Mak. Kereta tu bukan kita yang punya. Cik Yam dah menang pertandingan tu. Jadi kereta tu Cik Yam yang punya, Mak. Hei, macam mana pula dia punya? Ha? Ini kita yang punya tau. Kita yang buat semua tu. Macam mana dia boleh menang? Bukan dia yang dapat. Ini kita punya tau. Bersabarlah, Cik Muna. Dengarlah dulu apa yang saya cakap ni. Sebenarnya kami telah mengambil keputusan dengan adil dan saksama. Dan ambil kira juga faktor-faktor yang lain. Kami tak nafikan kecantikan rumah Cik Muna. Tapi kami pilih rumah Cik Yam. Oleh kerana dia mengekalkan ciri-ciri perkampungan dan lambang sebuah rumah kampung yang sejati. Malah kami juga ambil kira tentang halaman rumah Cik Yam yang begitu rapi dihiaskan dengan barang-barang terpakai. Ini menunjukkan dengan tidak secara langsung mengelakkan daripada pembaziran. Untuk lebih jelas lagi, kami semua telah menentukan markah-markah lebih awal lagi sebelum tarikh akhir ditutup. Sebab itu kami buat mantauan, tak timbul segala masalah. Kenapa kami mesti memilih lagi rumah Cik Yam? Walaupun halaman rumahnya tidak terurus. Sewaktu kami pulang daripada mesyuarat di Balai Raya, kebetulan kami lalu di depan rumah Cik Yam. Tiba-tiba, kami terserempak beberapa orang berada dalam halaman rumah Cik Yam dengan dalam keadaan mencegah kami semua. Sebunga ni. Cakap. Kau tidak kuat aku balik polis. Balik. Sebenarnya saya diupah. Cik Mona yang suruh saya buat. Bukan saya suka yang balik. Mona. Balik. Alu. Buat dia balik polis. Apa? Tak balik. Saya sudah rampok. Balik. 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 Balik polis. Bawa dia. Cik Mona, saya tak sangka Cik Mona punya niat jahat terhadap Cik Yam. Dan Cik Mona sanggup berbuat apa saja untuk kepentingan diri sendiri. Tak kira dengan perasaan orang lain. Saya rasa lebih baiklah Cik Mona bertobat dan minta maaf pada Cik Yam. Kita minta maaf ke awak, ya. Kita salah. Mona, sebenarnya aku dah lama maafkan kau, Mona. Aku sikit tak ada simpan dendam dalam hati aku, Mona. Justru aku cakap dengan kau. Kami penduduk kampung Pagar Keluli mengucapkan tahniah kepada Cik Yam kerana Cik Yam mengekalkan keindahan kampung ini. Kami kagum dengan kesungguhan Cik Yam dan kami harap bolehlah kita jadikan satu tauladan untuk penduduk-penduduk kampung ini.
Tahniah. Ya, saya ucapkan tahniah kepada awak. Terima kasih, Mona. Sebenarnya, Mona, aku dah lama inginkan kita ni hidup bersatu macam dulu. Ha? Semoga kita semua bahagia, aman, damai, Mona. Ya? Aku sayangkan awak. Saya minta maaf banyak saya salah. Saya mengaku saya sombong. Minta maaf pada awak. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tak buat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mona. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Macam mana, Abang? Duduklah dulu ya, biar kita buat ayam. Tak payah Mona. Ish, kita orang datang ni bukan nak minum. Kita datang ni ada hajat. Ha? Apa hajatnya? Pergilah tahu dengan kita. Manalah tahu. Kalau boleh tolong, kita tolong. Alhamdulillah. Lah, kau tak tahu Mona. Anak-anak kita tu, Linda dengan apa Fahmi. Ha, kan dia orang tu kan dah lama berkawan. Jadi kami ni bercadang nak melamar Linda untuk jadi menantu aku. Ke? Macam tu rupanya hajat tu. Fahamlah kita ya. Kata orang kecil tapak tangan ni. Sebesar-besar nirunya kita tak ada lah. Kau dah macam tu baguslah Mona. Aku ni pun sebenarnya dah tak sabar-sabar nak tengok dia orang berdua tu sanding ya bang. Lagipun mandang kasi Linda tu dah ada lesen kan. Aku pun tak ada kepentingan langsung dengan kereta tu Mona. Jadi aku ni bercadang alah nak serahkan kereta tu pada kamu sebagai hantaran Linda. Macam mana? Kamu setuju tak? Betul ke ni? Tetap pikirkanmu selalu, selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku?